Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini Anda mau ngebagi tutorial itu cara mengaktifkan split screen di HP Infinix RAM 2GB atau RAM 1GB, karena di RAM yang 1GB atau 2GB di HP Infinix itu tidak bisa melakukan split screen ya guys ya. Nah, di video kali ini Anda telah menemukan cara untuk mengaktifkan split screen di RAM 2GB atau 1GB di HP Infinix guys. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe ya guys ya. Nah sahabat, ini dia cara mengaktifkan split screen di HP Infinix RAM 2GB atau RAM 1GB. Baik, untuk cara yang pertama yaitu kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya guys ya. Jika sudah masuk ke aplikasi Play Store, kemudian langkah selanjutnya kita telusuri aplikasi dan game di sini. Kemudian kita ketikkan di sini split screen ya guys ya, split screen. Kemudian kita cari ya guys ya. Nah, sahabat, di sini ada banyak sekali aplikasi split layar ya guys ya. Namun yang sudah Anda tes dan 100% working di HP Infinix, kita pilih aplikasi yang bernama split screen shortcut ya guys ya, yang ini guys, split screen shortcut. Kemudian langsung saja kita install aplikasinya atau kita download ya guys ya. Nah, sambil menunggu downloadnya selesai, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channelnya Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Oke guys, kita tunggu sampai selesai ya guys ya. Nah, 99%. Oke, menginstal ya guys ya. Kita tunggu sebentar ya guys ya. Sedang menginstal paket aplikasinya nih guys. Oke, kita tunggu ya guys ya. Waduh, sabar guys nih, agak lama juga guys. Oke, aplikasi sudah terinstal. Langsung aja kita buka aplikasinya ya guys ya, untuk melakukan split screen nih guys ya. Oke guys, ikuti terus tutorialnya, jangan di skip videonya agar kamu tidak mendapatkan kendala ya guys ya, agar tidak salah paham. Nah, di sini ini adalah menu split screen-nya guys ya. Untuk langkah yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu split screen-nya guys ya. Kita tekan tombol yang ini guys. Kita aktifkan. Kemudian di sini ada menu split screen. Harap aktifkan split screen pada pengaturan aksesibilitas Android terlebih dahulu. Kita buka pengaturan Android ya guys ya, yang ini guys. Kemudian di sini ada aplikasi split screen, kita masuk ke aplikasi split screen-nya. Kemudian di sini ada gunakan layanan, kita aktifkan gunakan layanan. Kemudian di sini izin split screen memiliki kontrol penuh atas perangkat Anda. Kemudian kita klik izinkan ya guys ya. Oke, sudah aktif. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita pergi ke aplikasi YouTube ya guys ya, karena kita akan YouTubean sambil chattingan nih guys ya. Kita pergi ke aplikasi YouTube-nya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke aplikasi YouTube-nya. Kemudian di sini kita tekan tombol yang ini guys ya, yang kotak ini, hingga sampai beberapa detik ya guys ya, hingga sampai tampil menu split screen-nya guys ya. Kita tekan yang ini guys. Nah, maka secara otomatis split screen-nya akan aktif ya guys ya. Kita tekan tombol home. Kemudian kita cari aplikasi mana yang ingin di split ya guys ya. Sebagai contoh di sini saya ingin berpesan sambil YouTubean juga bisa ya guys ya di sini guys ya. Wah, ini aplikasinya sudah aktif dan sudah berhasil mengaktifkan split screen-nya di HP Infinix untuk RAM 2GB atau 1GB ya guys ya. Karena di RAM 1GB atau 2GB itu tidak bisa mengaktifkan split screen dari bawaan HP ya guys ya, melainkan kita harus mengunduh sebuah aplikasi yaitu yang bernama split screen socket kalau nggak salah ya guys ya tadi ya guys ya. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan guys ya untuk melakukan split screen di RAM minim 2GB atau 1GB di HP Infinix guys. Nah, bagi sahabat nih yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, itu dia cara mengaktifkan split screen di HP Infinix RAM 2GB atau 1GB ya guys ya. Caranya cukup mudah sekali. Nah, bagi sahabat yang masih kebingungan nih ya untuk cara mengaktifkan split screen di HP Infinix ini, kamu bisa bertanya di kolom komentar ya guys ya. Bagi sahabat, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.